Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين جماعة خلق جماعة رحمكم الله. الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, yaumul jum'ah sayyidul ayyam. Hari ini adalah hari Jumat, penghulunya para hari. Hari Jumat itu adalah penghulunya para hari. Hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Di hari Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita selaku umatnya untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam Jumat atau di hari-hari Jumat. Nabi memerintahkan kita untuk bersalawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan: man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Sekali solawat, Allah akan balas 10 kebaikan. Hadirin sidang jemaah jemaah rahimakumullah, mengapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa argumentasi, ada beberapa hujah, ada beberapa alasan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya Syarhul Afham fi Fadlis Salat wa Salam ala Khairil Anam, Imam Ibnu Qayyim merangkum ada 40 faedah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pentingnya dan mengapa Rasulullah menyuruh kita bersalawat kepadanya? Setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersolawat itu Allah sendiri yang memerintahkan. Bahkan Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah. Malaikat pun berselawat kepada Rasulullah. Maka alangkah ruginya kita sebagai umatnya kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu. Imam Nawawi menjelaskan tentang makna bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat maknanya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah. Itu makna Allah bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah maknanya malaikat memohonkan agar Allah memberikan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu. Adapun umatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna berselawat kepada Rasulullah sallallahu. Jadi alasan pertama mengapa Nabi kita menyuruh kita berselawat, karena Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah, malaikat pun berselawat kepada Rasulullah, maka Allah perintahkan kita umatnya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum aktsaruhum shalatu alaihi. Orang yang paling dekat kedudukannya, orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Aulan nasi bi yaumil qiyamati, orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yaitu mereka yang paling banyak berselawat kepada diriku. Aksarhum alaiya sholat, orang yang paling banyak berselawat itulah kata Rasulullah nanti yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, apa syafaat itu? Imam Nawawi menjelaskan tentang syafaat, ada beberapa macam syafaat. Di antaranya yaitu syafaat yang akan diberikan kepada Rasulullah kepada seluruh manusia. Ketika di padang mahsyar, manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, muratan, hurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dihitan. Matahari dekat jaraknya dengan manusia. Keringat manusia kata Rasulullah, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ketika itu manusia dalam keadaan sengsara 50,000 tahun. Hadis ini sahih. 50 ribu tahun masa untuk menunggu ditegakkannya pengadilan akhirat. Jadi masa menunggu untuk didirikannya pengadilan akhirat itu 50,000 tahun. Seluruh nabi-nabi didatangi oleh umatnya, minta agar segera Allah tegakkan pengadilan akhirat. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada yang mampu. Yang mampu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu bersujud dalam waktu yang lama. Rasulullah memiliki doa yang belum dibacakan ketika beliau hidup, belum dipanjatkan kepada Allah ketika beliau hidup. Dan doa itu baru Rasulullah ucapkan ketika di yaumil mahsyar. Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan pengadilan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala ibar melihat kekasihnya lama-lama bersujud memohon kepadanya. Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tuhta washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang hendak engkau minta dan berikan syafaat kepada siapapun, aku akan berikan syafaat. Itulah syafaat pertama Rasulullah kepada seluruh manusia. Syafaat selanjutnya yaitu Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka yang banyak dosanya agar diringankan hukumannya.
Kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang antara dosa dan kebaikannya hampir berimbang agar dibebaskan dari api neraka. Rasulullah memohonkan juga untuk sebagian umatnya agar masuk surga tanpa hisab. Dan Rasulullah juga memohonkan syafaat untuk umatnya yang masuk dalam surga agar ditinggikan derajatnya. Itulah bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karenanya kita dituntut oleh Nabi kita untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Surga diharamkan untuk dimasuki oleh nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Adam sekalipun. Seluruh nabi-nabi haram masuk ke dalam surga. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di surga, membuka pintu surga dan masuk surga bersama umatnya, barulah diikuti nabi-nabi yang lain. Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Allah sangat cinta kepada kekasihnya. Jangankan Allah, manusia ketika itu, para sahabat lebih mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri, ketimbang istri-istri mereka, ketimbang anak-anak mereka. Kecintaan sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa, melebihi cintanya kepada diri sendiri, kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya. Bahkan jangankan manusia, makhluk, hewan-hewan pun cinta kepada Rasulullah. Binatang saja cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari kematian beliau, hari wafatnya Rasulullah, Rasulullah mempunyai beberapa binatang piaraan. Rasulullah mempunyai kuda yang bernama Duhai. Rasulullah juga mempunyai bigal, ya, sejenis keledai yang bernama Ya'fur. Hari ketika Rasulullah meninggal, Ya'fur minggat hilang dari rumah Rasulullah. Ternyata didapati Ya'fur masuk ke dalam sumur tua yang kering. Mati dia terjun dari atas sumur sampai ke dasarnya, membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak ingin hidup lagi ketika Rasulullah tidak ada di dunia. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang saja begitu cinta kepada Rasulullah. Satu hari Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Sahabatnya mengeluh, "Ya Rasulullah, mengapa bigal, keledai yang ada di rumahku mengamuk, tidak mau diam. Semua yang ada di rumah dirusaknya. Tolong kau lihat ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan keledaiku?" Maka Rasulullah, bayangkan hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, Rasulullah seorang nabi, kepala negara, pemimpin umat, mau mendatangi salah satu rumah sahabatnya hanya urusan menenangkan keledainya yang sedang ngamuk. Betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang ke rumah sahabat ini, Rasulullah melihat keledainya yang sedang marah. Kemudian Rasulullah mendekati, Rasulullah bercakap-cakap dengan keledai sambil dielus-elus kepalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si pemilik keledai, "Keledai ini telah mengadu kepadamu bahwa engkau telah berbuat zalim kepadanya. Engkau manfaatkan tenaganya sementara engkau tidak memberi makan yang layak kepada keledai ini." Maka keledai ini mengamuk. Kemudian kata si pemilik keledai, "Ya Rasulullah, saksikan, mulai hari ini saya tidak akan pakai lagi keledai ini untuk mengangkat barang-barang yang berat, dan saya akan pelihara sebagaimana layaknya." Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita Ansar. Wanita Ansar ini mempunyai anak sebagai tukang kayu. Tukang kayu ahli dalam masalah perkayuan. Si wanita ini prihatin melihat Rasulullah yang sudah mulai umur kekuatannya menurun, harus berkhutbah bersandar kepada satu pokok pohon, ya, pohon kurma. Satu batang pohon kurma itu biasa tempat Rasulullah berkhutbah. Rasulullah sambil berdiri di depannya, kadang Rasulullah bersandar di sebuah pohon, batang pohon kurma. Si wanita Ansar ini melihat Rasulullah sudah tua, kasihan kalau harus selalu berdiri.
Maka si wanita ini menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau suka bila aku meminta kepada anakku untuk membikinkan mimbar sehingga engkau ketika capek berdiri engkau bisa duduk? Silahkan kalau kau mau." Maka Rasulullah maka si perempuan Ansor ini memerintahkan anaknya untuk membuatkan mimbar. Setelah mimbar selesai, Rasulullah tidak lagi berkhutbah di depan batang pohon kurma itu. Rasulullah berdiri di atas mimbar dan karena capek Rasulullah duduk. Apa yang terjadi hadirin jemaah jemaat rahimakumullah? Pertama, Rasulullah meninggalkan batang kurma itu dan pindah berkhutbah di atas mimbar. Batang pohon kurma itu menangis sejadi-jadinya. Tangisannya didengar oleh para sahabatnya. Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah mengelus-elus batang pohon kurma ini sehingga diam. Batang pohon kurma saja tidak ingin kehilangan Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah yang dituliskan dalam salah satu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam satu kitab itu beliau menceritakan dahulu di bangsa Mongol, di daerah di negeri Mongol, disebarkan agama Nasrani ketika itu. Salah seorang pendeta Nasrani ini menyebarkan agamanya, kalau istilah kita tabligh akbar, dikumpulkan manusia di tanah lapang yang luas. Maka si pendeta Nasrani ini menyebarkan agamanya. Tetapi si pendeta ini saat dia menyebarkan agamanya, dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di dekat situ, di dekat tempat beliau berkhutbah, si pendeta ini, ada seekor anjing besar. Mendengar Rasulullah dicaci maki, si anjing yang terikat ini berontak dari ikatannya, kemudian lari loncat mencabik-cabik tubuh si pendeta ini. Sehingga para hadirin yang ada ketika itu berusaha untuk membela pendeta ini, menyingkirkan anjing dari pendeta ini. Kemudian salah satu di antara tokoh Mongol mengatakan, "Mungkin karena Pak Pendeta menghina-hina Rasulullah, menghina Muhammad, sehingga anjing ini marah." Apa jawaban si pendeta? "Oh bukan, bukan karena itu. Mungkin karena tangan saya yang menunjuk ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia merasa dilecehkan. Itulah yang membuat si anjing marah." Ini jawaban si pendeta. Kemudian si pendeta berkhutbah lagi, diulang lagi dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si anjing ini untuk kedua kali berontak, lepas dari ikatan, lompat, dia terkam si pendeta ini dikoyak-koyaknya sampai mati. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai mati si pendeta ini. Apa yang terjadi? Setelah itu 40 ribu dari bangsa Mongol masuk Islam. Anjing pun tidak rela nabinya dihina. Hari ini orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, kadang-kadang melakukan perbuatan menghina Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah, sebagai bentuk protes, di negara Arab rame-rame mereka memboikot produk-produk India. Diboikot. Ya bahkan duta besar India di beberapa negara dipanggil untuk diberikan protes dengan keras. Ini sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang jemaah jemaat rahimakumullah, itulah mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang paling besar, kita nanti di hadapan Allah butuh kepada syafaatnya Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah di malam Jumat atau di hari Jumat. Sekali salawat Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Hadirin sidang jemaah jemaat rahimakumullah, itulah khutbah yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang jemaah jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh jemaah yang hadir, marilah kita mengisi sisa-sisa hidup kita ini untuk memperbanyak amal-amal saleh. Umur kita tidak pernah bertambah, umur semakin berkurang, semakin hari berkurang jatah hidup kita sehari, semakin jam, semakin menit, semakin detik, umur ini berjalan menuju kematian, dan itu tidak bisa dihentikan. Dan demi kematian itu satu misteri, tak satu pun manusia tahu kapan dia ajalnya akan tiba. Bahkan kata Rasulullah, salah satu fenomena dekatnya hari kiamat akan banyak terjadi al-mautul faja'ah, kematian-kematian secara mendadak. Kata para ahlinya, kematian mendadak itu orang sekarang menyebutnya serangan jantung. Ya. Menjelang dekatnya hari kiamat akan banyak terjadi al-mautul faja'ah. Ya. Malam harinya masih bercanda dengan temannya, besok pagi mendengar pengumuman si fulan sudah meninggal dunia. Ditanya apa sakitnya, serangan jantung tiba-tiba. Kematian misteri, rahasia Allah, yang jelas kematian itu pasti. Maka jadikan sisa-sisa umur kita ini kita isi dengan sebanyak-banyaknya amal soleh, yang dengan amal soleh itu akan menjadi bekal yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمان اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا مجيب السائلين.